Rekaman pertempuran udara militer Rusia dibagikan akun Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu, tanggal 2 Juli tahun 2022. Video tersebut memperlihatkan dari persiapan prajurit sampai penerbangan pesawat serang jenis Su-25 oleh Angkatan Udara Rusia. Dalam pertempuran tersebut, militer Rusia meluncurkan serangan roket ke fasilitas dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Ditulis dalam keterangan, lewat serangan tersebut kendaraan lapis baja yang disamarkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dihancurkan.